kita akan perjalanan ke Ponorogo mau makan sate ayam yang di ngepos itu loh guys. Nanti bisa dilihat di Google Map. Itu kelihatannya Jalan Gatot Subroto gitu. Tapi sebelumnya kita akan ibadah dulu ya guys. Ikuti perjalanan kita hari ini. Sekonyong-konyong mengamuklah amur beribu-ribunya pun apa? Mengikutinya dalam Injil Matius. Guys, ini kita di Ponorogo, kita akan makan sate, letaknya di ngepos guys. Ada di Google Map itu sate ngepos di pojokan jalan itu. Dia sudah terkenal, puluhan tahun sudah. Tempatnya sih ya biasa, no gitu loh guys. Nanti disambung lagi ya. Di sini banyak penjual satenya guys. Jadi satu. 30. Halo guys, ini satenya sudah jadi. Seperti ini penampakannya. Ini Rp22.000 ya guys per 10 tusuknya. Dan juga nasi putih di sini ada Rp4.000 guys. Dan kita mau makan bersama-sama nih sama tadi. Habis makan sate ayam Ponorogo guys, itu tadi habisnya 22.000 kali 40 88, terus nasinya dan minumnya bayarnya di dalam guys, tapi kalau satenya bayarnya langsung di bapaknya yang jual sate. Jadi seperti itu guys cara makan di ngepos. Kasirnya ada dua, yang sate bayar langsung di bapaknya. Kalau nasi, minum, kerupuk, semua yang di toko yang di dalam itu. Ya sudah guys, makasih. Nantikan kami di perjalanan-perjalanan berikutnya ya guys. Dengan wisata kuliner dan pergi-pergi. Terima kasih.